Selamat sejahtera semua. Hari ini, murid-murid bersama saya, Cikgu Zainab Abdul Manaf dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali, Kuala Lumpur. Kali ini, Cikgu akan membuat kupasan mengenai peristiwa menarik yang terdapat dalam novel. Novel yang dikaji oleh murid-murid tingkatan 4 ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib, novel Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin, novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur dan novel Pantai Kasih karya Azman Nordin. Murid-murid yang dikasihi, objektif pelajaran kita hari ini ialah pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua peristiwa menarik yang terdapat dalam novel. Objektif kedua, murid dapat menghuraikan sebab atau alasan bagi setiap peristiwa yang dianggap menarik. Objektif ketiga, murid dapat menulis esei pendek dengan menggunakan ayat yang gramatis. Sebelum kita membuat kupasan lebih lanjut tentang peristiwa menarik yang terdapat dalam setiap novel, murid-murid semua mesti tertanya-tanya, apakah ciri-ciri atau kriteria yang perlu ada dalam setiap peristiwa yang boleh kita anggap menarik? Ya, betul murid-murid. Peristiwa yang boleh kita anggap menarik tersebut mestilah bercirikan yang pertama, peristiwa yang meninggalkan kesan emosi kepada pembaca. Kedua, peristiwa yang diingati oleh pembaca. Ketiga, peristiwa yang mampu merangsang pembaca untuk terus membaca novel tersebut. Dan yang keempat, peristiwa yang dianggap mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Baiklah murid-murid. Sekarang, mari kita lihat peristiwa menarik yang terdapat dalam novel pertama, iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Peristiwa pertama ialah peristiwa Pak Saidi dipulau oleh penduduk kampung Sungai Ramal apabila Pak Saidi mengambil tindakan untuk menghantar anak-anaknya bersekolah di sekolah Inggeris. Penduduk kampung mula menganggap bahawa Pak Saidi ingin menukar agama dan menggesa ketua kampung agar menghalau Pak Saidi dan keluarganya dari kampung itu. Namun, Pak Saidi tetap dengan pendiriannya kerana beliau yakin dengan tindakan yang diambilnya. Murid-murid, mengapakah kita menganggap peristiwa ini menarik? Ya, peristiwa ini menarik kerana peristiwa ini mendorong pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang nasib Pak Saidi dan keluarganya. Apabila ada hasutan daripada segelintir penduduk kampung yang meminta agar ketua kampung menghalau Pak Saidi keluar dari kampung mereka. Seterusnya, kita lihat peristiwa yang kedua. Peristiwa tersebut ialah peristiwa pertempuran di Bukit Candu antara askar Melayu menentang tentera Jepun. Lieutenant Adnan telah berjuang bermati-matian dengan hanya bersenjatakan bayonet sehinggalah
ke titisan darahnya yang terakhir. Murid-murid yang dikasihi, peristiwa ini jelas meninggalkan kesan emosi yang begitu mendalam kepada para pembaca, terutamanya kepada generasi muda dalam usaha mempertahankan kedaulatan tanah air. Lieutenant Adnan berani berjuang dan tidak mudah menyerah kalah walaupun beliau terpaksa melawan musuh tanpa senjata. Baginya, biar putih tulang, jangan putih mata. Baiklah, sekarang kita lihat pula peristiwa menarik yang terdapat dalam novel kedua, iaitu novel Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Maddarin. Peristiwa pertama ialah peristiwa Daniel menyelamatkan Lily yang diculik dan disembunyikan oleh Rafiq dan Haziq. Peristiwa ini menggemparkan seluruh penduduk kampung. Atas rasa tanggungjawab, Daniel berusaha menjejaki mereka dan telah berjaya menyelamatkan Lily daripada dua beradik itu. Bagaimanakah pula huraian murid-murid tentang peristiwa ini ya? Mari kita lihat bersama-sama. Murid-murid, peristiwa ini dikatakan menarik kerana peristiwa ini pastinya akan terpahat dalam ingatan pembaca. Peristiwa ini berjaya menunjukkan semangat setia kawan yang tinggi apabila Daniel berusaha menyelamatkan sahabatnya Lily daripada Rafiq dan Haziq. Peristiwa menarik yang kedua pula ialah peristiwa Lily, Gita dan Daniel bekerjasama menyelesaikan masalah orang-orang kampung yang kurang bersetuju dengan cadangan untuk membina masjid baharu. Sebaliknya, mereka hanya mahu kubah dipasang di surau lama di kampung tersebut. Peristiwa ini dianggap menarik kerana peristiwa ini mendorong pembaca untuk meneruskan pembacaan kerana adanya unsur konflik. Semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh generasi muda yang tidak mengira kaum dan pegangan agama dalam menyelesaikan konflik ini juga menjadikan peristiwa ini semakin menarik. Baiklah, mari kita lihat pula peristiwa menarik yang terdapat dalam novel seterusnya, iaitu novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Peristiwa pertama ialah peristiwa Akram berpura-pura tidur semasa di dalam kapal terbang. Dia mengambil cawan kecil dan menguji kesan air liur yang melekat pada cawan. Kajian yang dibuat oleh Dr. Maxi mendapati bahawa Farisha dikatakan individu yang mampu menyelamatkan Dinara. Peristiwa ini menarik kerana peristiwa ini dapat menggambarkan kebijaksanaan Akram menjalankan tugas dan kecanggihan
kajian sains yang mendalam dalam mengesan DNA seseorang. Peristiwa kedua pula ialah peristiwa Farisha mencatat alamat yang diberikan oleh Akram dengan menggunakan sebatang pen. Pen tersebut sebenarnya telah dilengkapi dengan alat penetrator untuk menerobos ruang minda Farisha. Hal ini menyebabkan Farisha sakit kepala. Mengapakah peristiwa ini dianggap menarik ya murid-murid? Ya, peristiwa ini dianggap menarik kerana kecanggihan dunia sains dan teknologi pada masa itu yang ditunjukkan oleh pengarang menggambarkan hanya dengan alat sekecil pen kita mampu menembusi pemikiran manusia dan dapat mengambil maklumat yang terkandung dalam pemikiran manusia. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat pula peristiwa menarik yang terdapat dalam novel terakhir, iaitu novel Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Apakah pula peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat dalam novel ini? Ya, murid-murid. Peristiwa pertama ialah peristiwa Dr. Raiha mempertikaikan sebab Unong Siron mengalami komplikasi selepas setiap kali pembedahan dilakukan terhadapnya. Sehingga, Dr. Wang yang melakukan pembedahan tersebut berasa tercabar dengan pertanyaan itu. Mengapakah peristiwa ini dianggap menarik? Ya, peristiwa ini dianggap menarik kerana seseorang murid iaitu Dr. Raihan berani mempertikaikan kewibawaan mentornya iaitu Dr. Wang. Pembaca ingin tahu punca Unong Siron mengalami komplikasi yang sama walaupun telah menjalani pembedahan di tempat yang sama sebanyak 5 kali oleh Dr. Wang, iaitu seorang pakar bedah yang terkenal. Peristiwa menarik seterusnya ialah peristiwa Dr. Raiha melarikan anaknya Rahayu sehari sebelum anak itu ingin dihantar ke pusat rawatan pemulihan untuk anak-anak sindrom Down oleh suaminya. Peristiwa ini dianggap menarik kerana memperlihatkan perasaan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dr. Raiha tetap ingin menjaga anaknya itu walaupun anaknya cacat kerana menghidap sindrom Down dan tidak sanggup berpisah dengannya. Baiklah, murid-murid. Setelah kita teliti beberapa peristiwa menarik yang terdapat dalam keempat-empat buah novel tersebut, maka jelaslah kepada kita bahawa setiap peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya menarik. Seperti yang telah dinyatakan pada awal pelajaran tadi, peristiwa tersebut dapat meninggalkan kesan emosi kepada pembaca.
dapat diingati oleh pembaca mampu merangsang pembaca untuk terus membaca novel tersebut dan peristiwa tersebut dianggap mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Baiklah murid-murid, di sini cikgu akan membimbing murid-murid semua tentang cara untuk menjawab soalan. Diharapkan agar murid-murid perhatikan dengan teliti cara mengolah karangan tersebut. Bagi menghasilkan esei lengkap bagi soalan ini, murid-murid haruslah menyatakan peristiwa yang dianggap menarik dan seterusnya memberikan alasan yang menyokong peristiwa tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Novel yang saya kaji ialah, di sini murid-murid haruslah menyatakan nama novel yang dikaji, karya, nyatakan pula nama penulis. Pengarang memaparkan banyak peristiwa menarik dalam novel ini bagi memberikan kesan kepada pembaca dan menjadikan jalan cerita lebih menarik. Peristiwa yang pertama ialah, okey, murid-murid haruslah menyatakan peristiwa dan sebab mengapakah peristiwa itu dianggap menarik. Peristiwa ini dianggap menarik kerana, nyatakan alasan. Seterusnya, peristiwa menarik yang kedua yang terdapat dalam novel ini juga ialah peristiwa. Begitu juga murid haruslah menyatakan peristiwa. Ayat yang seterusnya, peristiwa ini juga dikatakan menarik kerana, murid-murid haruslah menyatakan alasan atau hujah bagi menyokong peristiwa tersebut. Murid-murid semua, berdasarkan contoh rangka karangan yang telah cikgu tunjukkan tadi, murid-murid semua diminta untuk menghasilkan sebuah esei pendek. Semoga semua murid sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh soalan tentang peristiwa menarik yang biasanya ditemukan dalam soalan peperiksaan. Contoh soalan adalah seperti berikut. Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut dan jelaskan alasan anda berpendapat sedemikian. Anda semua diberi sedikit masa untuk menjawab soalan tersebut. Cikgu yakin murid semua sudah pun menyiapkan karangan pendek tentang peristiwa menarik yang terdapat dalam mana-mana novel yang telah pun anda kaji. Mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan tersebut. Di sini, cikgu akan tunjukkan
contoh jawapan bagi salah sebuah novel yang dikaji oleh murid tingkatan 4 iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Mari kita lihat bersama-sama. Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Pengarang memaparkan banyak peristiwa menarik dalam novel ini bagi memberikan kesan kepada pembaca. Peristiwa pertama ialah peristiwa Pak Saidi dipulau oleh penduduk kampung Sungai Ramal apabila Pak Saidi mengambil tindakan untuk menghantar anak-anaknya bersekolah di sekolah Inggeris. Penduduk kampung mula menganggap bahawa Pak Saidi ingin menukar agama dan menggesa ketua kampung agar menghalau Pak Saidi dan keluarganya dari kampung itu. Namun, Pak Saidi tetap dengan pendiriannya kerana beliau yakin dengan tindakan yang diambilnya. Peristiwa ini dianggap menarik kerana peristiwa ini mendorong pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang nasib Pak Saidi dan keluarganya. Apabila ada hasutan daripada segelintir penduduk kampung yang meminta agar ketua kampung menghalau Pak Saidi keluar dari kampung mereka. Peristiwa ini juga menarik kerana menggambarkan pendirian tegas yang diambil oleh Pak Saidi untuk memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan yang sempurna demi masa depan mereka. Peristiwa menarik yang seterusnya ialah peristiwa pertempuran di Bukit Candu antara askar Melayu menentang tentera Jepun. Lieutenant Adnan telah berjuang bermati-matian dengan hanya bersenjatakan bayonet sehinggalah ketitisan darahnya yang terakhir. Peristiwa ini menarik kerana meninggalkan kesan emosi yang begitu mendalam kepada para pembaca, terutamanya kepada generasi muda dalam usaha mempertahankan kedaulatan tanah air. Keberanian Lieutenant Adnan berjuang dan tidak mudah menyerah kalah walaupun beliau terpaksa melawan musuh tanpa senjata adalah keberanian yang luar biasa dan mampu menjadi pembakar semangat kepada generasi muda dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Baginya, biar putih tulang, jangan putih mata. Baiklah, murid-murid. Sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, cikgu percaya murid-murid telah pun dapat mencapai objektif pelajaran kita pada hari ini, iaitu murid-murid dapat memahami dan menyatakan peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat dalam novel serta memberikan hujah
dan alasan bagi setiap peristiwa yang dianggap menarik tersebut. Seterusnya, mengolah idea tersebut dalam bentuk karangan pendek dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid-murid sekalian, dengan berakhirnya perbincangan kita tentang penulisan esei pendek mengenai peristiwa menarik yang terdapat dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa itu tadi, maka berakhir sudahlah sesi pelajaran kita pada hari ini. Harapan cikgu agar murid-murid sudah faham dengan jelas tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap menarik yang terdapat dalam novel. Akhir kata daripada saya, selamat maju jaya dan sekian, terima kasih.